Baginda Rasulullah menceritakan tentang tiga orang yang masuk dalam gua. Lalu kemudian tertutup mulut gua itu dengan batu yang jatuh. Mereka tak boleh keluar. Maka mereka masing-masing berdoa kepada Allah sebagai senjata yang begitu ampuh, yaitu berdoa. Satu mengatakan, "Ya Allah, aku adalah orang yang berbakti kepada orang tuaku sehingga satu hari aku membawa susu untuk kuberikan kepada orang tuaku. Aku dapati orang tuaku dalam keadaan tidur. Anak kecilku meraung-raung dan menangis ingin minta susu daripada aku. Aku tak berikan sebelum aku bagi kepada orang tuaku terlebih dahulu. Bila mana amal bakti aku kepada orang tuaku ini adalah amal yang kau kabulkan, maka keluarkanlah kami daripada masalah dengan masalah yang kami hadapi." Batu itu bergerak sikit, menunjukkan amal perbuatannya adalah makbul. Faham tu? Dia bertawassul dengan amal perbuatannya. Yang satu pula mengatakan, "Ya Allah, aku mempunyai seorang kaki tangan yang bekerja dengan aku. Yang satu hari ketika tiba waktu untuk aku beri gaji kepadanya, dia tak datang untuk ambil gaji. Maka dia pun pergi dan lama tak jumpa. Aku kembangkan duit gaji itu dengan diniagakan sehingga duit itu menghasilkan kambing yang banyak. Satu hari orang itu datang menuntut gajinya daripada aku. Aku berikan semua gajinya termasuk hasil daripada dikembangkan itu duit, dibisneskan itu duit, yakni kambing itu sudah diserahkan. Dia tukang gaji itu pun kaki tangan itu pun mengatakan, macam mana aku boleh ambil ini semua? Kali ini adalah harta kamu semua. Walhasil diambil pada akhirnya. Kata orang itu, "Ya Allah, bila mana amal aku itu memberikan hak orang lain tersebut menjadi amal yang kau kabulkan, selesaikanlah aku daripada masalah ini." Batu itu bergerak sikit, belum boleh keluar. Sehingga yang ketiga, orang yang dia didatangi oleh seorang perempuan, lalu kemudian perempuan itu meminta hutang. Lelaki itu mengatakan bahwasanya, "Kamu kalau ingin aku beri hutang, hendaklah menyerahkan kehormatan kamu kepada aku." Dalam keadaan terpaksa perempuan itu mengiyakan. Maka saat perbuatan itu akan dilakukan, perempuan itu mengatakan kepada lelaki tersebut, "La tafuddal khatim illa bihaqqi." Jangan kamu melakukan perkara yang sedemikian kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki tersebut, maka lelaki itu pun berhenti dan lalu tidak melakukannya, lalu dihalalkan duitnya kepada perempuan itu. Kata lelaki itu mengatakan, "Ya Allah, bila mana amal aku ini," yakni amal apa yang dia buat? Amal menghindarkan diri daripada berzina. "Kalau engkau terima, maka selesaikanlah aku daripada masalah ini." Barulah batu itu terbuka dan mereka adalah keluar dengan selamat. Mereka berdoa dan bertawassul dengan amal perbuatan mereka. Di antaranya salah seorang daripada mereka bertawassul dengan perbuatan amal menghindarkan diri daripada perbuatan dosa saat dirinya mampu untuk berbuat dosa tersebut. Apakah yang menyebabkan mereka itu orang itu menghindarkan diri daripada perbuatan dosa? Imannya. Orang lain tak nampak, orang lain tak tahu. Perbuatan dosa ini, kenapa Allah dalam ayat tadi selalu saya jelaskan, menyeru kepada orang-orang beriman supaya orang beriman ketika nak buat, motifnya kontrak aku dengan Allah. Ketika untuk menghindarkan diri daripada perbuatan yang dilarang, sebabnya apa? Kontrak aku dengan Allah. Orang nampak, orang tak nampak, tak kisah. Ini kontrak aku dengan Allah Subhanahu wa taala untuk buat apa yang Allah suruh, untuk tidak buat apa yang Allah larang. Ini hakikat keimanan seseorang yang dia telah buat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku janji. Ya kan? Kita kalau pergi masuk kerja kan ada aku janji datang on time. Sama kita dengan iman tuh, aku janji juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bezanya adalah kalau kita pergi masuk kerja ada dia punya punch card itu. Kita dengan Allah kita punya iman. Tak payah punch card, Allah tahu apa kita buat. Hanya saja kita ini menghargai pengawasan Allah atau tidak, itu konsep ihsan yang kita diajarkan oleh Nabi, menyembah Allah seakan-akan kita tengok Allah. Kalau kita tak mampu ke peringkat tersebut, yakinlah kalau kita sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi yang ketiga, sudahlah tak sampai kepada maqam musyahadah untuk melihat kebesaran Allah dalam ibadah yang kita lakukan, tidak menghadirkan Allah yang mengawasi kita kepada apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, nak jadi apa?